Oke guys, kembali lagi bersama tim berburu. Kali ini kami akan mencari keong sawah dan mengolahnya. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai akhir. Oke, itu ada dua keong. Kita ambil. Lumayan. Lumayanlah besar segini. Mantap. Itu di depan ada. Aduh, hampir jatuh guys. Aduh. Oke, ini ada keong lagi. Lumayan. Lumayan ukurannya. Oke, di depan itu ada lagi. Lumayan ada 3 keong sawah. Ya, di sini lumayan banyak tuh. Ada banyak. Lihat, mantap, keong sawahnya besar-besar. Kita masukkan. Oke, itu juga ada lagi tuh keong sawah, lumayan besar-besar. Itu iya. Sebelah situ ada juga, lumayan besar. Oke, ini lumayan banyak ini keong sawahnya. Ada mungkin 10. Kita masukkan. Oke, lumayan banyak ini hasilnya. Mantap, lumayan banyak. Kita bersihkan. Oke, ini kita bersihkan, tambahkan air. Obok. Kita buang airnya. Sebutan ya. Lumayan banyak ini hasilnya. Dapat belut satu, lumayan. Oke, kita buang airnya. Wish. Oke, ini udah lumayan bersih. Oh, dan ini yang sudah dibersihkan. Lumayan bersih. Kita rebus. Masukkan. Hidupkan kompornya. Oke, ini sudah 20 menit direbus. Ya, cangkangnya mulai kebuka. Oke, kita matikan kompornya. Kita buang airnya. Kita bersihkan sisa-sisa kotorannya dengan air mengalir. Masih lumayan banyak. Oke, ini kita keluarkan keongnya dari cangkangnya. Lumayan makan banyak waktu ini, aduh. Untuk keongnya ini sebenarnya sudah setengah matang. Oke, kita percepat saja. Oke, ini sudah dilepaskan dari cangkangnya. Saatnya kita tusuk pakai tusukan sate. Dari lumayan banyak jadi sedikit ini.
dagingnya. Aduh, kita tusuk satu persatu. Oke, sudah dapat satu tusuk, kita tusuk lagi. Oke, kita percepat bagian ini, bagian tusuknya. Oke, ini sudah ditusuk semuanya. Kita masukkan penyedap rasa. Tidak lupa masukkan garam. Oke, kita ratakan garam dan penyedap rasanya. Oke, sudah rata. Oke, ini sudah ditusuk ke pelepah daun pisang. Kita bakar. Mantap. Kita bakar lagi. Iya, satu lagi di sini nih. Oke. Mantap, nyate guys. Oke, ini sudah matang, kita angkat. Wih, sayang sekali tusukannya kebakar. Wih, mantap, belut, sate belut. Oke, keong, sate keongnya kita angkat. Oke, mantap. Oke, kita masukkan bumbu kacangnya. Masukkan kecap. Oke, kita aduk-aduk sampai lezat dan bergizi. Oke, ini sudah merata. Saatnya kita makan. Oke, ini saya tambahkan nasi dan daun singkong. Bagaimana rasanya? Oke, suapan yang pertama. Rasanya gurih, kenyal. Ada sedikit manis-manisnya, aduh. Oke, nasinya kita makan. Mantap. Satenya, aduh. Rasanya seperti Anda. Aduh. Belutnya, sate belut. Mantap. Nasinya. Oke, ini sate. Sate keong. Kenyal-kenyal. Mantap. Sampai suapan kesekian rasanya tetap enak. Mantap. Satenya, sate keong sawah. Rasanya tidak perlu dilakukan lagi. Mantap. Oke, ini bumbu kacangnya. Mantap. Kenyal-kenyal. Ada aroma smoky-smokinya.
Mantap, ini gigitan terakhir. Ini sudah habis. Ini sisa-sisanya, sisa daun, sisa tusukannya. Mantap. Oke, videonya sampai di sini saja karena mau maghrib. Untuk semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kami lebih semangat membuat video terbarunya.